سلم عليك يا رسول، سلم عليك يا نبي، سلم عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا من عندك، وافر علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وانزل علينا من بركاتك، والبسنا لباس عافيتك وعافيتك. اللهم رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، ووهبنا على كل شيء، اهدنا كل شيء. اللهم انا نسالك حبك وحب رسولك وحب من حب رسولك وحب عمل قلبنا لحبك وحب رسولك، واجعل حبك حب رسولك حب الينا من كل شيء من كل ما يبارك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لامه سيدنا محمد، اللهم ارحم امه سيدنا محمد، اللهم استر امه سيدنا محمد، اللهم اكبر امه سيدنا محمد، اللهم عافي امه سيدنا محمد، اللهم اصلح احوال امه سيدنا محمد، اللهم انصر امه سيدنا محمد، اللهم احفظ امه سيدنا محمد، اللهم فرج عن امه سيدنا محمد فرجا عاجلا وعاجلا بتوفيقك ورضاك. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. واعفنا كريم يا فارج الهم يا كثير الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. ربنا تغفر منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك الله وتحيه فيها سلام، واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Mempersiapkan santap siap berempat ya, dibagi satu-satu. Dan sebelum saya tutup, saya akan sampaikan pengumuman undangan yang datangnya dari keluarga besar Kiai Haji Zainuddin MZ, memperingati haul guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, mengundang pada hari Kamis malam Jumat tanggal 19 April tahun 2018 haul almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita semua diharapkan untuk bisa hadir. Yang kedua, ada undangan dari Bapak Haji Komar dalam rangka peringatan Isra Mi'raj yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 bulan April jam 8 pagi, bertempat di Jalan Kebun Nanas. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir. Dan Bapak Ibu, ya demikian saya sudah acara tabligh akbar Yayasan Salaf Hidayatullah tahun 1439 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
untuk berwaris panitianya yang firman sudah tidak menerima kamu dan lain-lain untuk bisa mendistribusikan kembali. بمولدها هدين قد ضاعت الأكوان بمولدها هدين قد ضاعت الأكوان يا بحجة Ale ono, ale siapa?
Alhamdulillah acara siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan para guru, para ulama, para habaib bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh segenap panitia atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan semua yang diberikan, baik berupa tenaga, pikiran, moral, dan juga ide kebaikan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah untuk pribadinya, berkah untuk keluarga, berkah untuk kampung Cipulir dan kebon mangga. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Lutfi Zawawi. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang akan lebih sukses lagi acaranya. Demikian dari kami, dan bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada acara hari ini saya dari Karawang ya. Alhamdulillah senang sekali, apalagi hari ini bisa kedatangan bintang tamu yang sangat populer, yaitu Ustadz Abdul Somad di kediaman Bapak Kiai Haji Lutfi Zawawi. Karena kebetulan memang Ustadz Abdul Somad sebelum populer itu pertama kali ceramah itu di tempat ini, kata Pak Kiai Lutfi dan kata Ustadz Abdul Somad juga. Saya sangat senang sekali, tidak tergambarkan ya. Sekian saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ane Babedul dan kawan-kawan dari Jawara Betawi mengucapkan apresiasi dengan diadakan pengajian akbar ini yang memang dihadiri oleh Ustadz Abdul Somad ya kan, dengan kiai-kiai dan habaib lainnya. Ya, kita para jawara memang udah punya kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan mengamankan para habaib dan ulama. Ya, acara ini memang yang sangat kita harapkan untuk supaya hati kita ini lebih adem, lebih tenang. Ya, syukur-syukur di tempat-tempat lain juga bisa mengadakan acara-acara seperti ini. Ane rasa cukup sekian sambutan dari Ane yang mewakili dari para jawara yang terdiri dari beberapa perguruan dan sanggar. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kita telah kehadiran Ustadz dari perwakilan Pondok Pinang yang hari ini sudah selesai acaranya. Apa kesan-kesan Ustadz di acara kita pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Majelis Taklim dari Pondok Pinang. Yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sahibul Bait Kiai Haji Lutfi Zawawi yang telah menyelenggarakan acara pengajian akbar pada hari ini, dan alhamdulillah berjalan secara sukses, lancar, terlaksana. Dan mudah-mudahan insya Allah silaturahim ini akan tetap terjaga sampai akhir hayat kita, khususnya majelis-majelis taklim yang telah tergabung di bawah bimbingan dan pembinaan Kiai Haji Lutfi Zawawi. Dan kami sangat berkesan sekali mewakili jamaah Pondok Pinang khususnya, karena ini adalah pertama kali kami hadir di acara pengajian akbar yang dihadiri para alim ulama, para habaib, khususnya Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Somad LC MA dari Riau yang telah bersusah payah dan menyempatkan waktunya untuk hadir bersilaturahim di tengah-tengah masyarakat Jakarta untuk memberikan support dan semangatnya agar kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan umat demi terbinanya NKRI yang harga mati. Takbir! Allahu Akbar! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah itu tadi sambutan dari Tolabah dari Pondok Pinang, yang insya Allah acara ini akan berlangsung setiap tahunnya dan bisa mengumpulkan berjuta umat untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia, khususnya Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Makan kenyang. Lembut itu. Ya. Pertanyaan apa Pak? Udah komentar aja udah kesan-kesannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pelaksananya haul atau maulid Isra Mi'rajnya Yayasan Syarif Hidayatullah berjalan dengan sukses dan bergairah. Untuk itu mic ini saya kembalikan kepada pimpinan saya sebagai penerima tamu Bapak Haji Jakaria. Ya, menurut saya maulid tahun ini penuh keberkahan. Di sisi lain dari Kiai Haji Abdul Somad yang telah hadir pada kesempatan ini membawakan keberkahan buat kita semua. Semoga kiranya di tahun-tahun mendatang acara ini jauh lebih sukses lagi dan bisa memberikan manfaat besar buat umat. Untuk itu mungkin kesan saya dari penjalan pada siang hari ini, semoga kiranya kita semua yang hadir mendapatkan ampunan dan juga keberkahan untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi dan seluruh anggota Majelis Taklim Asyrafiyah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah sekalian muslimat yang telah datang hadir dalam acara ini. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan sukses, lancar berkat rahmat dan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon semoga keluarga besar Asyrafiyah berkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan negara Indonesia selalu berkat di Tuhannya. Dengan negara yang taibatan walaupun gafur. Demikianlah semoga acara ini berjalan lancar dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Majelis Syarif Hidayatullah telah dilaksanakan pelaksanaan tabligh akbar di Yayasan Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah. Niatan kami untuk mengundang para habaib, para ulama, khususnya Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LCMA telah hadir bersama-sama kami dalam rangka kegiatan tabligh akbar. Dan alhamdulillah jamaah sangat antusias dalam mengikuti ceramah beliau yang pada notabene-nya adalah mengingatkan kepada kita semua untuk bisa terus saling silaturahmi, saling silaturahim, saling mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad LCMA. Dan juga hadir bersama kita habaib dari Malang, yaitu Habib Jamal bin Toha Ba'agil, yang juga menceritakan bagaimana akhlak luhur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin bisa kita ikuti, kita teladani sebagai suri tauladan di kehidupan kita sehari-hari. Akhir kalam, sukses untuk pelaksanaan tabligh akbar Yayasan Syarif Hidayatullah tahun 1439 Hijriah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaksanaan tabligh akbar maulid di kediaman Kiai Muhammad Lutfi Jawawi Yayasan Syarif Hidayatullah dapat berjalan dengan lancar, berkah. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan pada hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Udah begitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Ya, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kepada para panitia, terutama para yang punya hajat, Kiai Haji Lutfi Zawawi, yang telah mengundang Laskar Pembela Islam juga daripada Front Pembela Islam. Acara sukses, aman, lancar, berkah, jamaah membludak, kondusif, aman. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga yang mempunyai hajat yang menyelenggarakan, juga para panitia dilancarkan rezekinya, diberikan keberkahan, baik dari keluarga, pekerjaan, semuanya dilancarkan. Amin. Semoga kita makin istiqomah dan makin teguh dalam membela agama.
dan menjaga para ulama. Ya, lanjut. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji. Capek. Udah tadi panas banget.